Halo, kabar kembali lagi bersama Mas Keren di game Dying Light. Dan kita masih ada di safe zone yang terakhir ya. Jadi bukan terakhir sih, satu ada, masih ada lagi satu yang belum kita ambil alih. Jadi saya mau balik ke tower, cuman di sini ada random encounter di dekat sini. Jadi kita bakal amanin dulu, kira-kira apa itu. Itu ada orang yang sedang di anu sama orangnya Rais, ditangkap. Kita harus selamatin, coba bisa nggak? Mudah-mudahan bisa sih. Ajar aja dulu. Oke. Aduh, malah tasan. Saya salah melempar. Oke. Bentar lagi malam. Good night, good luck. Bodo amat. Nanti. Oke. Senjatanya mana tuh? Eh, zombinya datang. Bentar. Senjatanya mana tadi? Plane hammer. Oke. Aduh, crispy sekali, saudara-saudara, nggak kena. Waduh, dia pintar ngindar. Waduh. Ayo lo. Oke. Okay. Nice, kena kepala tuh tadi langsung. Aduh. Oke. Okay. Sabar. Kita beresin dulu ini. Oke. Okay. Iya, sabar. Oncom. Kreak-kreak mulu. Ntar nih, nggak tahu orang lagi mulung apa. Dah. Oke. Oke, itu kasihan survivornya pada berurusan sama orang-orangnya Rais. Oke, thank you for showing up. Dapat apa nih? Ini masih ada nggak? Oh, duit, lumayan. Yaudah, sana kabur. Ini saya juga harus kabur karena udah malam. Dan posisinya tower jauh. Oke, anggap aja challenge ya untuk video kali ini. Bisa nggak kira-kira kita melewati malam hari ini dengan aman? Oke, bodo amat lah, coba ya. Oke. Tapi perlu saya ingatkan sekali lagi, jalan-jalan malam hari itu bukan ide yang bagus di game ini. Really bad idea. Oke, ini tempatnya siapa ini di sini? Jauh. Oke, masih jauh. Bodo amat, kita coba aja. Ini kita udah loncat-loncat menuju lokasi terdekat. Tapi kalau memang nggak aman ya mau gimana lagi? You have unspent point. Waduh, ini malah di ini ya, market. Supermarket, bener. Ada lagu India, bodo amat. Oke, bentar. Ada skill yang bisa kita tambahin, skill agility. Apa ini? Death regeneration. Oke, regenerasi. Kalau ini black lash. Use throwing weapon or UV flashlight while looking behind in the sprint. This help you stop the infected chasing you. Press B while running. Oke, then. Oke. Nah, ini penting kalau kita dikejar sama volatil, mungkin kita bisa ngadep belakang terus nyenterin pakai UV flashlight ya. Penting sih, gak bakal membantu sekali, tapi nggak tahu ini untuk posisi sekarang ngebantu nggak. Kalau yang ini light drop, oke, ini aja dulu kali ya, kita ambil aja. Jadi sambil lari, pencet B, nah kayak gini terus di kanan gitu mungkin. Waduh, sudah bahaya. Nah itu di sana sudah terlihat ada api. Oke, oh my god. OMG, ini masih jauh padahal. Bisa nggak kita coba kita coba aja, bodo amat. Itu volatilnya di depan, itu volatil di depan. Stay strong dude, good luck, good night, good luck. Bodo amat, itu di depan juga ada. Dan hati-hati ya, karena mereka bisa naik. Oke, okay. Oh, di situ ada di atas, bahkan dia di bawah juga ada. Di bawah juga ada. Waduh, saya harus segera pergi dari sini. Lari, lari, lari. Itu di sana ada lagi depan, persis di depan saya. Wah, udah ketahuan, ketahuan, ketahuan. Aduh, use medkit, use medkit, medkit, medkit. Saya masuk ke sini nggak aman juga sih, itu di bawah tuh.
caranya biar ini pakai flare ya. Tadi kita punya flare, kita manfaatin aja, taruh di sini. Jadi flare-nya bisa kita gunakan untuk menjauhkan di ini ya. Waduh, ide buruk sih ini. Kalau kita pancing, mending kita bisa lewat sampai tower ya. Oke, aman lah. Yuk, aduh, jangan macet. Astaga, nge-lag. Ngeselin banget kalau pas penting main game itu malah nge-lag gitu ya. Tapi ya mohon maaf kalau nge-lag kayak gini, PC saya sebenarnya tidak terlalu kuat. Aduh, udah ketahuan. Udah ketahuan, saya butuh flare. Saya butuh flare. Yang mana flare? Oh, enggak. Belum sampai dikejar. Tapi di bawah ada. Astaga, itu di situ. Aduh, di depan juga ada. Tapi untungnya saya bawa flare ini. Cuman ya tiga doang. Oke, harus lari ke situ. Ini di bawah ada. Awas, awas. Tuh, ada satu di situ. Awas, hati-hati. Ya, jatuh. Oke, aman, aman, aman. Yuk, lari, 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 lari. Oke, kita udah sampai. Aman. Sudah sampai. Oke, entering safe zone. Kelar juga akhirnya. Oke. Ini quartermaster ngasih apa nih? Oke, ini dropan yang kita dapat sebelumnya ya, kita kasih. Oke, cricket bat. Lumayan ini ada supply. Ransum kita ambil-ambilin dulu. Survivor rank up, skill point acquired. Oke. Dapat apa nih? Skill untuk survivor rank. Ini barter, get better haggling, lower price in shop. Ini jadi lebih murah harga barang di shop. Ini booster. Nah, ini kita bisa kalau memakai booster itu efeknya lebih lama jadinya. Yang ini repair, get better at repair. Repairing weapon will often not use weapon repair slot. Oke. Kemudian ini master backpacker. Penting nih. Ini dulu ya. Jadi biar bisa bawa barang lebih banyak inventory-nya. Nah, tuh. Lumayan. Pemulung harus punya skill itu ya. Oke, kita ketemu dulu sama Lena. Ada di atas untuk nyerahin obatnya yang kita dapat dari tempatnya Gazi. Oke. The tower. See the quarantine from the other side of the fight. Play as the Night Hunter. Oh, itu mah kita bisa main sebagai Night Hunter ya. Oke. Kita lihat. Sip. Misi om. Tukeran dulu. Oh, ini ada komposit baseball bat harganya 7.000, mahal juga ya. Tapi damage-nya lumayan. Tapi belum penting sih, nanti aja. Saya mau jual-jual barang dulu, cricket bat, brick hammer, plane hammer. Oke, military shovel biarin. Oke, valuable-nya kita cuman punya pouch, coffee, sama cigarette. Kalau dijual 3.000, kita jual dulu ya. Pencet F. Oke. Yes, udah. Kita jual semua. Oh ya, itu tadi dia apa nih? Underwater algae. Limited offer. Ini kalau kita jual harganya $50 satunya. Itu kalau pengen kaya ya, tapi alga itu ada di air. Kita harus renang. Oke, mungkin kapan-kapan. Kita belum pernah renang sebelumnya. Sip, di sini headquarter. Bukan, di lantai bawah ya. Nah, ini sick bay, namanya sick bay. Oke, Lina. I've got your anti-seizure medicine. Oke, ini obatnya. Thanks. Thanks. How things go with Gazi? He may be challenged, but he's very good at getting what he wants. Okay. Did you meet his mom? Did you meet his mom? She seemed happy. She seemed happy. If mama ain't happy, ain't nobody happy. And nobody happy. Speaking okay. Of which, Brecken asked me to pass this on to you. Okay. With his thanks. With his thanks. Okay, kita dikasih duit sama apa nih, hadiah weapon upgrade champion itu dari Brecken ya. Okay. Pick up map with the market location. A jealous runner. Good work. Okay, good taking work. Out that antizin lab. You saved you a lot saved of life. A lot of lives. Okay. Now it's only a matter of time before someone starts another one. The danger is all those empty antizin bottles out there. People throw them away, and then anyone can refill them with whatever they like. You better start destroying them. Okay. We've collected all the bottles in the tower,
Plus, Brecken is offering a $10 bounty for every bottle you runners find out there. Oh, jadi ceritanya untuk menghindari adanya obat palsu itu setiap botol antizin yang kita dapat itu bakal ditukar sama $10 katanya. Jadi ditukar duit gitu, nanti bakal dihancurin. Jadi biar nggak dimanfaatin sama orang-orang jahat kayak kemarin si bandar antizin palsu gitu kan, botol-botol kosong diisi sama nggak tahu isinya apa gitu, jadi antizin palsu gitu kan, jahat banget ya. Jadi gitu kita bisa punya tugas untuk nyari botol kosong antizin. Setiap satu botolnya dihargai $10 gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ini kita disuruh naik ke atas untuk ketemu sama siapa ini? Pick up map with market location. Oke. Kayaknya ke sini kah? Oh, ini harus lewat ini ya. Kita harus turun. Oke. Elevator down. Ini nggak disuruh tidur dulu gitu? Atau gimana? Harus malam kah? Nggak juga ya. Vulcan is the one of the runner from the tower and really jauh this guy. Oh, itu Vulcan itu yang kemarin ketemu tapi belum saya iniin ya. Dia kayak semacam kayak nantang gitu. Siapa yang tercepat? Siapa runner tercepat di situ? Dia orangnya jealous gitu. Banyak irian gitu orangnya, iri. Oke. Okay. Dapat jatah lagi. Lumayan, ambil dulu. Modal. Tiap hari kita harus ke situ ya biar dapat jatah terus. Oke, okay, pick up map. Di bawah ini tapi. Ngobrol dulu bentar. Ini sama yang di atas beda ya. Jadi kita bisa apa namanya? Beli tempat di sini apa nih? Book blade 5.000. Heavy stamping sledgehammer. Harganya mahal sekali. Blueprint conducting liquid. Oh, blueprint beli ya. Kalau blueprint jangan sia-siakan ya. Lumayan blueprint. Apa lagi nih? Fireman X. Damage-nya gede juga tapi harganya juga nggak murah. Oke. Okay. Oke, kita udah bisa bikin conducting liquid ya. Bahannya dari apa itu? Ngobrol ngomong-ngomong kita coba aja dulu. Conducting liquid itu air ya, air biasa sebenarnya. Tapi pakai alkohol loh ini. Oke, okay, alkohol 1. Kalau kita bikin jadinya 5 nanti. Sebelumnya kita juga punya tapi saya taruh di tas. Tasnya mana nih di sini? Seingat saya ada tas di sini. Oh, ini dia. Conducting liquid. Saya punya 1 nih. Bisa di stack berapa itu kira-kira? Military shovel. Oh ya, ini kita jual-jualin dulu ya senjata yang nggak kita gunain. Ini yang putih-putih dulu. Tas kita udah bisa banyak ya, muat banyak. Masukin dulu di tas. Kita jual. Itu nanti yang hijau juga sama, kita jual juga. Karena kebanyakan juga buat apa. Oke. Okay. Low hammer. Brick hammer. Oke. Okay. Udah penuh, kita jual dulu. Sell. Oke, okay, 1, 2, 3. 4, 5, 6. Dapat duit berapa nih? Receh sih, tapi lumayan lah. Emang cara nyari duit di sini gini, jual-jualin senjata gitu. Oke, plane hammer, claw hammer, knife. Kalau premium throwing star kepake ya. Jadi jangan. Oke. Apa itu tadi saya ambil? Pipe branch ya. Yang lain ini udah saya modifikasi nih. Kenapa nggak dipakai aja? Kita pakai kali ya. Oke, udah. Sip. Yang lain, kalau kita modifikasi itu ngabisin bahan nggak? Branch keys. Lumayan. Ini kita pakai aja sih kalau ini. Oke. Toxic. Military shovel. Coba, saya penasaran harganya kalau dijual berapa itu kalau udah dimodifikasi. Harganya, kalau yang belum dimodifikasi 160, kalau dimodifikasi jadi berapa tuh? Oh, sama ya. Jadi mending dijual mentah aja kali. Tidak begitu pengaruh. Oke, kita jual mentahan aja.
Ada lagi? Kayaknya yang lain kita simpan dulu. Oke. Ini kita simpan, pisau jarang kepake. Ini satu aja. Fruit pick, branch keys pakai aja. Pisau simpan. Udah ya. Kayaknya sih udah gini aja. Oke. Kita langsung berangkat keluar. Keluar. Ini masih malam ya. Tidur dulu, tidur dulu. Kita tidur dulu, cari aman. Shop shop. Aduh. Oke, wait until morning. Ini juga dapat poin karena kita sebelumnya malam-malam jalannya ya. 5 hour later. Oke, udah 5 jam kemudian. Ini nggak ada. Oke. Kita pergi keluar. Misinya apa nih kira-kira? Kalau misi utama Pack with Rice. Ini harus ketemu sama Rice, tapi ini set questnya Voltage. Voltage itu, oh ya, ini misi yang Jealous Runner Challenge ya. Jadi nanti aja kalau udah agak levelnya agak tinggi. Oke, pertama ini kita harus ke sini untuk nyalain generator, kemudian di sini juga. Jadi ada dua lokasi. Mungkin kemana dulu ya kira-kira? Ke bawah dulu ya, baru ke atas. Oke. Ke sana dulu. Ambil lari mungkin, parkur-parkur, naikin level. Oke, hop. Yep. Oke. Turun. Hop. Lokasinya masih lurus ke sana. Bodoh amat, Om. Bodoh amat. Rangkak ngerangkak deh. Ini nggak bisa naik. Harus lewat jalan. Oke, sip. Waduh, saya nggak bawa senjata. Saya nggak bawa senjata. Belum dimasukin ke sini. Bentar, masukin dulu. Antasan kok mukul. Oke. Sip. Nah, gini. Enak gak tuh? Sip. Oke. Ini aman kan ya? Man, kita buka dulu. Kalian mulung. Ini sekarang kita udah bisa ngambil banyak barang karena udah di upgrade sebelumnya. Ring. Oh, ada orang minta bantuan itu. Kita bakal bantuin. Bentar lagi. Mulung dulu bentar. Elektronik. Ini ada alkohol. Itu orang minta bantuan. Bantuan apa tuh yang dia butuhkan? Nih, kabar santai, mamam, penggal, wadaw, pisaunya ngeri juga, udah Om, aman ini, oke, seseorang harus mengajarinya pelajaran, oke, harus kasih dia pelajaran, sudah, pelajaran biologi itu tadi. Gimana caranya mati ya? Oke, lanjut lagi. Wadaw, listriknya nyala. Matiin dulu. Bahaya sekali ya. Gimana kalau yang injek manusia? Kalau zombie yang injek mah nggak apa-apa. Emang tujuannya gitu. Oke. Jangan ada surprise. Oh, zombie statue lumayan. Power cable. Blade, power cable lagi. Ini ke daerah, kayaknya saya pernah ke situ. Oh iya, pernah pas kita bakar antizin ya. Aduh, sakit. Oke, wuh, kalau tepat di kepalanya, keren juga ya. Bisa langsung putus. Oke, kita turun dulu. Masih jauh kah jaraknya? Oh enggak, ini di bawah situ. Oke, paku sama blade lumayan. Ini kalau teman-teman lihat saya main ini biasanya yang bikin lama jalan-jalannya ya. Tapi sebenarnya saya menikmatin ini sih karena gamenya gitu. Dulu saya main lama itu terunya di sini memang.
parkurnya gitu ya. Eksplorasi tempat, lokasi. Oke. Ini sekarang kelihatannya kayak sepele gitu, cuman wah apa sih barang-barang gitu diambil-ambilin. Nanti kalau udah agak lama main gitu, penting banget itu. Jadi kalau mau crafting-crafting kita udah punya barangnya gitu ya. Oke, ini kita udah sampai lokasinya sih. Reboot the Eastern Station, tapi di bawah situ ya. Oh, itu kayak apa namanya, generator listriknya kita reboot. Hop. Oke. Wow. Injak, injak, injak. Kurang ajar. Tahu-tahu bangun. Untung nggak kegigit. Waduh. Dia ada racunnya. Kita harus hati-hati sih, nggak boleh deketin. Oke. Kita pakai ini aja kali ya, premium. Atau gimana nih? Star. Premium throwing star. Kita taruh di flare. Oke. 3, 2, 1. Stop. 1. 2. Oke. Ya, dia muntah-muntah. Oke, aman lah. Udah ya. Tapi nggak bisa deket-deket sini kayaknya. Wow, apa itu? Dari luar ternyata. Ah, Anda mengagetkan sekali. Oh, apa lo? Apa lo? Oke, kita harus nyalain sistem generatornya yang ada di sini. Jadi biar reboot ya. Oh, dapat blueprint. Electric cutter. Oke, pemotong elektrik. Kita reboot dulu. Reboot bukan artian bikin reboot ya, tapi reboot. Oke. Mungkin teman-teman salah dengar saya bilang reboot. Emang bilangnya reboot bener. Bukan maksudnya reboot gaduh ya. Oke. Apa ini? Kayu biasa. Wow, 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 listrik. Be careful. Ini kemana lagi nih? Naik dulu mungkin. Ke tempat satunya ya. Reboot the Northern Substation. Oke. Jadi kayak semacam dinyalain ulang gitu generatornya. Benar, ada barang peninggalan zombie tertinggal. Oke, Red Flower itu semacam kayak cafe kah? Ada cafe artinya ada sesuatu dari di sini. Ini kok tapi nggak bisa diakses ya? Oke, bodo amat lah. Oh, ngaksesnya lewat atas. Oke, bisa nih lewat sini nanti kayaknya. Kita cari dulu. Harus lewat mana? Sini nih. Tapi nggak tahu juga sih bisa dibuka atau nggak pintunya. Tapi, why not? Kita cari tahu. Tidak bisa dibuka ternyata. Jadi ngapain ini sampai sini? Naik lagi dah. Oke, mungkin lewat jalur lain. Nggak ada pintu. Ini juga nggak bisa dibuka. Pawn shop. Oke, ini ada pawn shop di sini. Bodo amat, kabur dulu. Hop. Waduh, itu dia nyakar apa gimana? Oh, ini pawn shop yang kemarin nyari ini nih, tempatnya Gazi kayak, Gazi, Dawud ya kalau nggak salah. Kita ngambil apa namanya action figure gitu, ternyata malah cuman sekedar apa namanya tipuan, distraction biar si Dawud bisa kabur. Ini nggak bisa naik. Oh, bisa. Waduh, 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 bentar, belum siap saya. Emang harus masuk terowongan ya. Oke. Nggak ada. Entering dark area, area kegelapan. Buset. Naik dulu. Ternyata bukan ke situ. Tapi ke sana. Salah jalan. Oke. Oh, no 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 no. Lewat jalan lain. Aduh amat. Oh, itu ada
encounter apa tuh? Cop tapi ya. Coba kita ngobrol. Hop. Dia jual apa nih? Eh. Gimana nih? Di atas kah? Oke. Come here. Special deal katanya. Salah, pintunya ke sini. Nah. Ya bukain dong, kok nggak dibuka? Terus harus masuk lewat mana? Oh, ini. Oke. Dia jual apa? Pry bar. Tapi sepertinya mahal. Oke. Ini kalau mau jual kopi nih 100. Alkohol ini kalau dijual 40. Padahal saya punya alkohol berapa nih? Kayaknya banyak, 59. Ini kalau mau dijual sekarang lumayan bikin kaya sih. Kita jual berapa ya? 9 aja kali. Atau 14 ya. Dapat 500. Oke, lumayan lah. Yang penting ya jangan semuanya. Sip. Ini dari sini juga nggak bisa dibuka loh. Anda ini penjual macam apa? Pembeli mana bisa masuk, Om? Oh, bisa lewat sini ya ternyata. Oke. Lanjut lagi. Arahnya udah bener belum? Sana ya. Oke, let's do this. Oke. Tidak begitu jauh. Tinggal lari aja lewat darat. Lockpick nggak nih? Oh, nggak. Nah, bodo amat, teriak sono. Oh, ini dia generatornya. Hariner. Tapi masuknya lewat mana nih? Ini kawat berduri semua. Oh, ini. Bisa lewat sini. Ntar, seperti biasa, pasti ada ancamannya. Bohong kalau kosong. Ayo, keluar. Tahu-tahu ini nih. Oh, lockpick ternyata. Easy, gampang. Oke, bener sih gampang, langsung kebuka. Was. Oh, kosong. Oke, aman, saya kira ada zombinya. Saya terlalu paranoid. Oke. Nah, first aid kit. Gauss, lumayan. Tinggal kita nyalain sekringnya kali ya. Ributnya pakai apa? Ntar ini di bawah ada apa? Oh, kayu biasa. Ini yang direbot. Oke, ini ternyata. Sip. Sudahkah nyala? Alright, Alfie, two down, one to go. Oke, Alfie, dua udah nyala katanya. Oke, go to central station. Oke, central stationnya, wadaw. Ini sepertinya bakal ada pesta yang lumayan ini. Dilihat dari lokasinya tuh kayaknya mencurigakan ya ini kan, kalau teman-teman lihat. Saya nggak yakin di sini kosong, pasti ada zombinya deh. Coba kita ke sana ya, langsung lari aja. Oke. Sip. Cepat. Gua ada King Kong di situ, bodo amat lah. Bodo amat. Bukan urusan saya. Ntar aja. Kita fokus ke misi dulu. Hop. Aduh, jatuh, sakit. Oke. Lumayan. Ngambil barang dulu kalau memang bisa ngambil ya. Pasir nih. Ini makanan juga kalau mau. Lumayan. Menuin darah. Satu lagi. Oke. Kabur lagi. Ini sebenarnya kalau mau mulung masih banyak ya. Tapi waktunya terbatas. Jadi ini udah 30 menit. Mungkin kalau sedikit lebih lama daripada biasanya, mohon maaf. Nanggung ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini misi kan kayaknya tinggal ke sentral doang. Selesai gitu kan. Jadi mending saya selesaiin dulu. Oke. Kita selesaikan dulu. Baru kita tutup gitu ya. Nah, ini dia kan bener banyak zombinya. Tapi saya nggak tahu masuknya lewat mana. Oh, sini. I'm at the main station, Alfie. Oke. Holy mother. Main panelnya di mana nih? Kita harus nyari find the master panel and reset the breaker during the night. Harus malam ya? Harus malam ini katanya.
Tapi sebelah mananya nih? Ini kah? Mama mia lezatos. Lah kok rame? Gokil sih ini. Gokil. Waduh. Pesta sih. Kayaknya kita bakal pakai metode pemancingan ini. Farming zombie gimana nih? Oke. Bentar, saya nggak tahu cara masuknya karena itu ada kawat berduri tadi. Oke, oh enggak. Tapi saya coba loncat dulu. Sebelah mana coba ini? Oke. Generator utamanya yang mana? Kita disuruh nyari loh ini. Ya, jatuh. Naik. Oh, itu kayaknya mungkin di gudang itu bener nggak? Ada hubungannya nggak ini? Kita sendiri nggak tahu sih. Coba deh. Mudah-mudahan bener. Oh, ini save. Oke. Note. Oke. Ini save host. Not available during the day. Kita disuruh tidur dulu nih katanya. Harus malam. Oke. Kalau harus malam berarti saya mending jalan-jalan dulu nanti mungkin ya. Ini gimana ini? Itu ada airdrop. Oke lah, ini kayaknya mungkin kita lanjutin nanti ya. Untuk di sentral ini kita urusin. Zombinya gila sih, banyak banget. Dan ini safe zone, cuman saya nggak bisa tidur di sini, belum jadi safe zone. Oke, jadi mungkin itu aja dulu untuk video kali ini. Nanti akan saya lanjutkan lagi di video selanjutnya ya. Ini kayaknya bakal seru karena banyak banget zombinya. Oke, cukup sekian. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Keep calm and enjoy gaming.